Kita awali perayaan syukur kita di kesempatan malam hari ini dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memandang dan memperhatikan saudara, menunjukkan kerelaan hatinya, dan memberikan damai sejahtera kepada saudara sekalian. Sekarang dan selama-lamanya. Kristus dahulu dan sekarang, Alfa dan Omega, kita akan masuk dalam penghormatan lilin Paskah. Tahaya Kristus. Yang sebagai pengganti kami telah melunasi utang Adam kepada Bapa. Dan dengan darah hatinya menghapus surut utang dosa kami. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Sungguh mengagumkan seluruh rencana dan karya penyelamatan-Mu. Terangilah umat-Mu yang telah Engkau tebus, agar memahami bahwa karya penciptaan-Mu pada awal mula sungguh agung, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Kata Abraham kepada kedua budaknya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anakku akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Dengan kebangkitan mulia Kristus Tuhan kami.
Allah kini dan sepanjang masa. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah kehendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terkasih, berkat misteri Paskah,
dalam pembaptisan kita dikuburkan bersama Kristus, supaya bersama Dia kita menghayati hidup yang baru. Oleh karena itu, setelah menjalani masa puasa selama 40 hari, marilah kita memperbarui janji baptis suci. Umat menjawab, "Ya, saya menolak." Apakah saudara menolak setan? Ya, saya menolak. Dan semua perbuatannya? Ya, saya menolak. Bagi para baptisan baru dan semua pengikut Kristus, semoga Allah Bapa mengajari kita dalam menerima sakramen-sakramen Paskah, merasakan lagi hasrat dan niat kita untuk menghayati hidup sejati sesuai dengan janji baptis kita. Marilah kita diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela. Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenang kehendak-Mu." Thank you.
Tuhan sertamu. Tuhan sertamu juga. Semoga berkat perayaan Paskah hari ini, Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dan melindungi saudara dari segala bahaya dosa. Saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Misa sudah selesai. Haleluya. Kita pergi, kita diutus.